Hanya kerana mahukan barangan pada harga murah, ramai dalam kalangan kita yang memilih untuk membeli barangan tiruan. Alasan yang sering kita dengar atau mungkin kita sendiri sebut ialah tak ada beza pun barang tiru dengan barang asli. Sama, elok je. Yang penting harga jauh lebih murah. Kalau semuanya okey, tak mengapalah. Tapi kita juga banyak dengar kes kebakaran yang berpunca daripada litar pintas barangan atau aksesori elektronik tiruan ini. Malang tidak berbau. Jangan sudah terkena baru tengadah. Okay, pernah beli charger tiruan? Benar. So, macam mana guna charger tiruan? Okay, sebelum ni memang ada beli charger telefon. Lepas tu dah lama pakai macam tu, tiba-tiba dia rosak, ada problem. Dia tiba-tiba meletup and then dia buatkan telefon, selamatlah telefon tak rosak apa-apa kan, tapi dia meletup dan takut jadi letak pintas ke everything yang lagi worse lah kan. So bila dah pakai tu dah tahulah sebenarnya charger yang kalau kita beli even tak ori ni kan, dia boleh buatkan kita sendiri rasa macam tak selamat lah, macam apa yang dah jadi dekat saya kan. Dia boleh meletup dan kalau kita tak guna dengan betul pun kita tak tahu lagi efek dia jadi macam mana kan. Saya memang yakin memang bukan ori. Dan sekali lagi tu adalah earphone lah. Okay, bila biasanya kita guna earphone, satu masa tu saya guna earphone ni, tiba-tiba telinga saya macam pedih, macam kena cucuk. Dan saya tengok memang, saya pasti memang macam ada renjatan elektrik tu. Okay, saya tengok dekat charger tu, dekat earphone tu pun dia punya getah tu tak tahulah terlalu nipis ke apa ke, tapi memang menyakitkan. Dan inilah masalah kalau beli barang ori. Okay, memang salah saya nak beli barang murah, tapi dah sampai tahap lah untuk kita sedar. Tapi benda-benda macam ni memang tak boleh sebab dia membahayakan kesihatan. Saya pernah lah beli kabel USB, tapi tak pastilah kabel tu ori ke tiruan ke kan. Harga lebih kurang dalam RM10 standard kabel lah. Bukan kabel original Samsung yang ni lah. Cuma bila tengah charge tu lebih kurang dalam 10-20 minit dia rasa macam tiba-tiba bau hangit, bau terbakar kan. Bila dah bau hangit tu saya cabut kepala pula, check tengok dekat kabel tu warna hitam lah, macam kesan terbakar. So saya cabut, saya buang cross ke pengapar. Lepas ni harap guna semua berhati-hati lah dengan kabel tiruan yang ada di pasaran lah. Okay, dari segi analisa yang telah dibuat oleh kita dan penemuan-penemuan kebakaran yang melibatkan kebakaran rumah, yang mana pengguna kebanyakan memilih menggunakan peralatan elektrik yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan ini adalah penyumbang besar kepada kes-kes kebakaran yang disiasat pertama kali di Kuala Lumpur lah. Kita menasihatkan pengguna kalau boleh membeli peralatan yang mematuhi piawaian. Biar kita belanja sikit tapi dari segi jaminan keselamatan. Sebab bila berlaku kebakaran, dia bukan saja musnahkan harta benda kita tapi nyawa orang yang kita sayangi, termasuk nyawa kita sendirilah. Dalam kes ni hampir 90% kejadian kita dapati dan juga analisa yang kita buat. Walaupun secara tidak saintifik dari segi penemuan-penemuan oleh bahagian forensik kita, memang berpunca daripada peralatan elektrik dan juga pendawaian yang tidak mematuhi spesifikasi.